Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Seorang pria berprofesi sebagai juru parkir di Kota Jambi diamankan ke Mapolsek Jelutung pada Rabu 15 Maret 2023. Samsuri diduga mengidap kelainan eksibisionis atau keinginan untuk memperlihatkan alat kelamin kepada wanita di tempat umum. Ia ditangkap warga dan diserahkan ke polisi setelah nekat memamerkan kelaminnya di depan remaja wanita di kawasan Lorong Koni RT 03 Talang Jauh, Jelutung, Kota Jambi pada Rabu 15 Maret 2023. Kepada media, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksi tersebut. Ia mengaku mencari korban secara acak saat sedang berkeliling dengan sepeda motornya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Jelutung Ibda Fajarudin mengatakan, pelaku yakni Samsuri warga Alam Barajo, Kota Jambi. Fajar mengatakan pelaku awalnya sudah melakukan aksi eksibisionis pada hari Selasa 14 Maret 2023. Saat itu pelaku yang datang mengendarai sepeda motor mendatangi sejumlah remaja putri yang sedang berkumpul. Setibanya di lokasi, pelaku langsung mengeluarkan kemaluannya di hadapan para remaja. Hal tersebut membuat sejumlah remaja putri tersebut terkejut dan spontan berteriak. Bukannya jera, kata Fajar, keesokan harinya yakni Rabu 15 Maret 2023, pelaku justru kembali ke lokasi kejadian. Naas, sejumlah warga yang mengetahui aksi sebelumnya masih mengingat wajah pelaku. Sehingga ketika melihat keberadaan pelaku, sejumlah warga langsung melakukan penangkapan. Saat ini, kata Fajar, pelaku masih ditahan di Mapolsek Jelutung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.